Pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang beranggapan ruh yang di alam barzakh pulang ke rumah di saat bulan Ramadan atau di alam kubur sampai hari kiamat. Tentu saja tidak benar pulang ke rumah. Tidak pernah ada penyampaian dalam wahyu seperti itu. Orang yang sudah meninggal dan pindah ke alam barzakh, dia bahkan tidak berharap kembali ke dunia lagi. Ya, kata Nabi SAW, orang yang sudah meninggal tidak berharap kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Karena berharap bukan untuk kembali ke rumahnya, kembali ke medan perang, menikmati proses tusukan atau penggalan ataupun kenanya alat peledak, apakah itu peluru, apakah itu bom dan seterusnya. Dia berharap itu, karena begitu dia kena itu, Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi dia. Hanya itu. Jadi semua mereka di alam kubur, tidak ada namanya pulang ke rumah. Ini tidak benar persepsinya.